ya teman-teman, namun sepertinya memang belum dipungsikan ataukah belum jadi sepenuhnya atau bagaimana. Tapi memang belum dipungsikan sebagaimana layaknya, karena konon di sini akan jadi pusat jajanan dan pusat kuliner. Ini terlihat dari banyaknya bangunan yang ada di rest area, termasuk gazebo yang berjejer. Sebenarnya di sini cantik sekali. Selama 1 jam lebih saya memanjakan diri di tempat ini teman-teman, dan alhamdulillah rasanya memang sangat puas sih dengan pelayanan. Baik, sekarang saya di Reza Palekko Sidrap dan ingin mencoba keseruan kolam renang yang ada di sini. Sepertinya bakal seru banget ini. Jadi jangan lupa datang ke Reza Palekko Sidrap. Ada kolam renangnya. Wow, murah banget. Seru. Wow, mantap. Baik, sebenarnya kalau ke Reza Palekko Sidrap itu teman-teman bukan hanya soal makanan dan apa ya, pelayanannya yang terkenal sangat luar biasa ramah, tapi memang fasilitas di sini sangat menunjang ya. Pemandangannya bagus banget, view Instagramnya bagus banget, dan kemudian ada kolam renangnya juga bagus banget buat berenang-berenang, dan view bakal keren banget, asli cantik sekali di sini. Baik teman-teman netizen, sepertinya untuk episode kali ini cukup sekian dulu. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kalian pada kanal ini. Sampai ketemu besok dan